Dan inilah dia pertandingan di game yang ketiga mempertemukan Angel B, sang penjaga gawang nomor punggung 2 Agus, nomor punggung 19 Rahma, Galih nomor punggung 20 Bagas, nomor punggung 15 Tasaga nomor punggung 10 Anas Rifki nomor punggung 11 Andika, ada Kevin nomor punggung 9, Pratama nomor punggung 11, Ikhram nomor punggung 8, kemudian Dimas Saputra nomor punggung 19. Dan susunan pemain dari tim Rosemary Merah, sang penjaga gawang nomor punggung 13, Juanda, kemudian nomor punggung 8, Novan nomor punggung 16, Brian, kemudian nomor punggung 3, Kuko, nomor punggung 7, Aditya Harlan, kemudian nomor punggung 14, Awe, kemudian nomor punggung 25, Fendra, nomor punggung 83, Andri, nomor punggung 11, Andre, kemudian nomor punggung 11, Dewangga, kemudian nomor punggung 10, Lion. Dari tim Angel B berada di sebelah udara. Kemudian dari tim Rosoneri Merah berada di sebelah selatan. Dan dia pertandingan di game yang ketiga. Sang wasit sudah membunyikan peluit tanda pertandingan sudah dimulai. Kembali bola masih dikuasai pemain-pemain dari tim Angel B. Dari lini pertahanan kita nantikan sang kapten masih menguasai bola berupa seperti yang disana ada Anam Riki. Anam Riki melebar, kita nantikan di sana ada Bagas. Bagas kembali ada Anam Riki sekaligus kapten kesebelasan. Lanjut ke depan kita nantikan di sana ada Kevin Pratama. Lepas kembali kita nantikan di sana ada Bagas. Bagas kembali berikan pada ada Galih. Galih masih menguasai bola, kita nantikan di sana ada Rahma. Rama kembali masing-masing bulan, terlepas kembali kita nantikan di sana ada Rifki. Rifki kembali, oh hampir-hampir saja. Kembali bola masih dikuasai Angel B, namun bisa direbut oleh Rosoneri. Kembali namun masih bisa dimentahkan oleh lini pertahanan dari Angel B. Angkat jauh ke depan, namun kembali-kembali bola masih bisa direbut oleh pemain-pemain dari Angel B. Di sana ada Pratama. Pratama melebar, kita nantikan di sana ada Ikhram. Ikhram angkat jauh ke depan, wow hampir-hampir saja. Pertandingan begitu cepat sekali pada tempo pada malam hari ini yang ditampilkan oleh kedua tim antara CFC, maksud saya Angel B, berhadapan dengan Rosoneri Merah. Kembali kita nantikan di sana Aditya Harlan. Lepas ke belakang kita nantikan di sana ada Kuko Haryanto. Namun sayang sekali salah umpannya. Kembali ada sang kapten dari Angel B. Angel B pas ke belakang, di sana ada Galih. Galih masih buat bola, kembali ada sang kapten.
Sang kapten masih masa pula kita nantikan siapakah yang akan dituju. Melebar kita nantikan di sana ada Tasaka. Tasaka pada Andika, namun kembali pula masih bisa direbut oleh Rosoni Merea. Baik pas ke belakang kita di sana ada Brian. Ada Novan. Novan masih masa pula terupas depan kita nantikan di sana ada Awe. Awe kembali kita nantikan di sana ada sang kapten. Kerjasama dari one by one. Satu dua sentuhannya ditujukan oleh pemain-pemain dari zona merah. Namun kembali mentok dilingi pertahanan dari Angel B. Kembali kita nantikan di sana ada Pratama. Pratama terupas kembali ada Kevin. Kevin diberikan pada Andika. Kembali ada Pratama, sayang sekali kontrol yang kurang pas hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Rossoneri Merah. Kedudukan sementara masih sama kuat imbang 0-0. Lemparan ke dalam pendek saja sudah dilakukan ke belakang kita nantikan di sana ada Brand Ambassador. Angkat jauh ke depan yang dituju adalah Awe. Awe masih menguasai bola kita nantikan. Awe sendirian. Hampir-hampir saja kembali ada sang kapten ke sebelah sang. Kembali ada Awe. Masih melihat rekan-rekannya untuk mendekat kembali kita nantikan di sana ada Awe. Wow, hampir-hampir saja. Salah kembali memberikan umpan. Kembali pula masih dikuasai oleh Novan. Novan menurut pas depan kembali kita nantikan di sana ada Andri. Andri kembali back pass ada sang kapten. Oh, kembali di sana ada Pratama. Pratama masing-masing pula terlepas pada sang kapten di belakang. Kembali-kembali salah dalam memberikan umpan antara kedua tim kembali akan jauh ke depan. Lolos dari jebakan offside kembali pemain depan kita nantikan di sana ada Dewangga. Dewangga angkat jauh ke depan. Namun kembali mentok di lini pertahanan dari tim Angel Bay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru di menit-menit awal pertandingan di game yang ketiga. Satu, dua, tiga, empat dari tim Rossoneri Merah berada dari kotak penalti untuk menyambut tendangan penjuru. Hampir-hampir saja. Kembali kita nantikan di sana. Wow! Salah satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Rossoneri Merah di sana ada Andre. Tendangannya masih melebar di sebelah sisi kiri dari sang penjaga gawang Agus. Agus Tiawan. Pendek saja ke depan yang dituju adalah Rahma. Rahma. Melebar di sebelah sisi kiri kita nantikan di sana ada Galih. Galih masih bola. Back pass kembali kita nantikan di sana ada Rahma. Rahma melakukan gerakan tipu kita nantikan di sana. Siapa yang dituju? Sang kapten sebelah sana. Back pass kembali kita nantikan ada sana Rahma. Rahma ada sang kapten. Sang kapten masih bola kita nantikan melakukan gerakan terbakar. Kembali namun masih bisa direbut pemain-pemain dari Rossoneri Merah. Ada Awe. Awe yang dituju kembali kita nantikan Dewa. Dewa kembali kita nantikan Dewa. 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 Masih bola kita nantikan sendirian di sana Dewa. Lepas jauh ke belakang kita nantikan yang di sana adalah Kuko Haryanto. Kuko. Lepas ke depan kita nantikan yang dituju adalah Brand Ambassador. Brand Ambassador yang dituju adalah sang kapten. Melebar kembali kita nantikan di sana ada Awe. Awe kita nantikan kembali ada sang kapten. Sang kapten kerja sama begitu luar biasa sekali. Wow, lolos dari jebakan besar. Kembali. Andri melakukan tendangan namun sayang penampilan begitu luar biasa sekali dari sang penjaga gawang dari Angel B. Di sana ada Agus Setiawan. Agus Setiawan begitu luar biasa sekali menepis tendangan dari pemain depan. Di sana ada Andri. Tendangannya masih bisa ditangkap dengan mudahnya oleh Agus Setiawan. Kembali ke pertandingan pada sore hari malam hari ini bola masih dikuasai pemain-pemain dari Rossoneri Merah. Sang kapten melebar kembali kita nantikan di sana ada Awi. Awe masing-masing bola kita nantikan. Pendek kembali kita nantikan ada Fedra. Fedra kembali lolos. Wow, sudah terjebak offside terlebih dahulu pemain depan dari Rossoneri. Dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain bertahan di sana dan Novan terhadap salah satu pemain depan dari tim Angel. Pendek saja sudah dilakukan di sana ada sang kapten ke sebelah sang dari tim Angel B. Dari tim Angel B masih menguasai bola. Melebar kita nantikan di sana ada Tasaka. Tasaka angkat jauh ke depan yang dituju adalah Ikhrom. Ikhrom. Namun sayang sekali sudah terjebak offside terlebih dahulu. Macan umpan manis dari Da
Arsyaga. Tendangan gawang pendek saja sudah dilakukan. Kembali Juda, sang penjaga gawang melakukan tendangan gawang, angkat jauh ke depan, kembali kita nantikan. Namun kembali ada Tasyaga, masuk saya ada Pratama. Pratama terlepas ke depan kita, di sana ada Tasyaga. Tasyaga kembali masuk ke bola, dibayang-bayangi, kembali di sana ada Pratama. Pratama melakukan umpan, kembali bisa-bisa direbut kembali kita nantikan di sana. Namun kembali-kembali masih ada lini pertahanan dari tim Rossoneri. Kembali bola masih dikuasai sang kapten. Sang kapten kembali melakukan tendangan, namun masih muncul salah satu pemain bertahan dari tim Rossoneri. Pemain bisa direbut kembali. Satu dua pemain terlewati. Sebelah balik kita lagi yang di sana ada Andri. Andri melebar kita nanti yang 2-3. Kembali Andri masih masuk bola. Melebar yang dituju sebelah kiri kita nanti yang di sana ada Andri. Andri bola terlepas kembali kita nanti yang... Wow! Hampir-hampir saja masih bisa dibuang oleh salah satu penjaga gawang. Kembali kita nanti yang di sana ada Awe. Awe masih masuk bola kita nanti yang... Ada sang kapten. Sang kapten di sana kita nantikan, di sana ada Wendra. Wendra pick pass ke belakang yang dituju adalah Andri. Andri kembali masing-masing bola kita nantikan. Angkat jauh ke depan. Kembali namun masih ada Andika di sana. Andika kembali bola masih dikuasai sang kapten dari Rossoneri. Pick pass ke belakang kita nantikan, di sana ada Wendra. Wendra melebar kita nantikan, kembali di bola jauh oleh Pratama. Kembali bola masih dikuasai Brand Ambassador. Lepas depan yang dituju adalah sang kapten kesebelasan. Lepas ke belakang kembali kita nantikan, di sana ada Brand. Brand ada Kuko. Kuko kembali ada saja pada Adit. Adit kembali ada Kuko. Kuko kembali ada Brand di sana. Perlahan tapi pasti. Permainan yang dituju oleh pemain dari Rossoneri Merah kita nantikan. Kembali dari Dewangga. Dewa lepas kembali ada Lion. Lion masing-masing bola kita nantikan siapakah yang dituju. Lepas ke belakang kita nantikan sang kapten kesebelasan. Kembali kita nantikan, di sana ada Awe. Awe. Tendangan kaki kanan dari Awe masih terlalu jauh, melebar di sebelah sisi kanan dari sang penjaga gawang. Di sana ada Agus Setiawan. Kedudukan sementara masih sangat kuat, imbang 0-0. Kembali bola masih dikuasai pemain-pemain dari Angel B, sang kapten. Sang kapten lepas kembali kita nanti, di sana ada Kevin. Kevin yang dituju adalah Ikrom alias Dimas. Namun sayang sekali di sana ada Kuko Haryanto. Big pass kembali ada Brand Ambassador. Brand kembali maju ke depan, yang dituju adalah sang kapten sebelah sang. Melebar kita nantikan, di sana ada Awi. Awe masing-masing bola yang dituju quick pass kembali pada sang kapten sebelah sana. Bola chip kembali kita nantikan, lolos dari jebakan offside kembali kita nantikan. Namun sayang sekali masih ada Tasyaga. Tasyaga kembali pendek saja kembali kita nantikan, di sana ada Anas Riki. Anas Riki kembali masing-masing bola. Lepas ke depan yang dituju adalah Ikrom. Ikrom kembali kita nantikan, Ikrom. Kembali ada Tasyaga. Hampir-hampir saja. Wow, begitu luar biasa sekali mengolongi 1-2 pemain terlewati. Penampilannya begitu luar biasa sekali dari winger yang dimiliki dari Angel B. Namun tidak bisa melewati Kuko Haryanto. Pendek kembali ada sang kapten. Sang kapten. Wow! Nyusahke! Nyusahke kancane! Umpan manis dari sang kapten tidak bisa dijangkau dengan kaki, di sana ada Vendra. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Angel B. Pendek ke belakang kita nanti, di sana ada Bagas. Bagas angkat jauh ke depan. Namun kembali-kembali bisa dengan mudahnya ditangkap oleh sang penjaga gawang, Junda Irawan. Kembali kita nantikan, bola masih dikuasai dari Rossoneri, ada Awe. Big pass dari sang kapten, Awe kembali. Awe bola pas orang lolos dari jebakan offside kembali kita nantikan. Namun sayang sekali arah bolanya terlalu dekat dengan sang penjaga gawang. Kembali bola masih dikuasai pemain dari Rossoneri, ada Awe di sana. Awe, Awe sendirian masing-masing bola. 1-2 pemain terlewati, begitu luar biasa sekali dari Awe. Awe kerjasama kita nantikan, di sana ada Wendra. Oh, sudah lolos, sudah terjebak berangkat offside terlebih dahulu. Tepat sekali di hadapan sang Awe 1. Pada malam hari ini, kembali bola masih dikuasai pemain-pemain dari Angel B.
sang kapten. Satu pemain terlewati, masing-masing bola kita nantikan sendirian. Melakukan bola through pass, lolos dari jebakan offside di sana ada Kevin Andika. Kevin Andika, Kevin sendiri masih melakukan kreatifku terlalu lama. Kevin Andika, back pass ke belakang kita nantikan di sana ada Kevin. Through pass ke belakang kembali kita nantikan, turun jauh ada Galih Dinaja. Melebar kembali yang dituju adalah Pratama Ikrom Dimas. Kembali kita nantikan di sana ada Ikrom, namun masih ada Kuko Haryanto. Kembali penampilannya begitu luar biasa sekali. Melakukan sorotan begitu cepat kita nantikan di sana ada Lion Air. Dengan kecepatan 25 km per jam kita nantikan di sana Lion Air. Lion Jago. Untuk keunggulan dari tim Rossoneri Merah di game yang ketiga. Kembali pertandingan pada malam hari ini, bola masih dikuasai pemain-pemain dari Angel Bay, sang kapten. Melebar kita nantikan di sana ada Tasaka. Tasaka turun bola kembali ada sang kapten ke sebelah sana. Kembali ada Tasaka. Tasaka masing-masing bola. Depan kita nantikan di sana ada Anas Rizki. Back pass ke belakang kembali kita nantikan di sana ada Bagas Galih. Kembali ada sang kapten menyebut bola kita nantikan. Satu pemain terlewati masih belah rekan-rekannya sang kapten dari Angel CFP. Lepas depan itu luar biasa. Hampir-hampir saja salah dalam mengontrol kembali bola masih dikuasai pemain-pemain bertahan dari tim Rossoneri. Begitu luar biasa sekali penampilan dari tim Rossoneri Merah setelah unggul 1-0. Back pass ke belakang kita nantikan di sana ada Junda Irawan. Kembali kita nantikan di sana ada Novan. Novan Sasongko. Melebar kita nantikan di sana ada Aditya Harlan. Aditya, angkat jabir panjang dituju adalah sang kapten. Kembali kita nantikan Lion, sang pencetak gol pada malam hari ini lolos dari stage. Kembali kita nantikan ada Lion. Lion, Lion kembali kita nantikan bola terpas kembali kita cetak gol. Sukar dipercaya, sulit dipercaya. Tendangan dari sang kapten masih bisa ditepis oleh sang penjaga gawang di sana, Agus Setiawan. Hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk yang sekian kalinya bagi tim Rossoneri. Nampaknya akan diambil sendiri oleh Lion. 1, 2, 3, 4 pemain dari Rossoneri berada di kotak penalti. Kembali away. Namun sayang sekali kembali bola masih nyetel di lini pertahanan di sana ada Galih. Galih melakukan sorang. Namun kembali kita nantikan di sana ada Breo. Kembali. Melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Kembali tendangannya masih melebar di sebelah sisi kanan beberapa senti dari sang penjaga gawang Agus Setiawan. Membuat jantung dak-dik-duk. Ser. Kembali pertandingan pada malam hari ini bola masih dikuasai sang kapten. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh sang kapten dari tim Rossoneri Merah. Pada ke depan kita nantikan dari Angel Bay yang dituju di sana ada Kevin. Kevin masih menguasai bola kita nantikan melebar yang dituju adalah Ikrom Dimas. Ikrom Dimas bola terpas kembali yang dituju Pratama. Buang saja keluar oleh Kuko Haryanto. Aman sih. Hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk yang pertama kalinya bagi tim Angel CFB. Tendangan sudut nampaknya akan diambil sendiri oleh sang kapten. 1, 2, 3, 5 pemain berada di kotak penalti untuk menyambut tendangan sang kapten. Jeder! Namun kembali mentok di tangan di sana ada Lion kembali melakukan sorangan. 1 lawan 2 kembali Lion dengan kekuatan 25 km per jam.
tajam diberikan Toyota Alphard. Namun sayang sekali umpan tarik dari Lion masih bisa diantisipasi oleh Bagas. Back pass pada sang penjaga gawang Agustiawan. Kembali di sana ada Bagas kembali. Bagas pada kembali, kita nantikan di sana ada Ana Prigi. Angkat jauh ke depan yang dituju adalah sang kapten. Sang kapten masih menguasai bola, namun kembali masih bisa direbut oleh pemain muda Rosoneri Merah. Di sana ada Pendra. Pendra balik balik, kita nantikan di sana ada Awet. Angkat jauh ke depan bebas, kita nantikan di sana ada Dewangga. Tidak sekeren namanya. Melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh, dekat sekali, namun ternyata masih bisa ditangkap oleh sang penjaga gawang di sana Agustiawan. Kembali bola masih dikuasai dari tim Rossoneri. Namun sayang sekali sudah melewati garis tepi lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Angel CF. Pendek saja sudah dilakukan di sana ada Rama. Pada sang kapten ke-11 di sana ada Andika. Lepas belakang kita nantikan di sana ada Anas Rizky. Anas Rizky melewati pada Galih. Galih pada sang kapten. Back pass kembali di sana ada Galih. Galih masing-masing bola kita nantikan. Kembali ada sang kapten. Back pass ke belakang kembali kita nantikan di sana ada Bagas. Bagas Saputra. Angkat jauh ke depan. Namun terjadi perubahan sebelum kita nantikan di sana masih ada Bang Kuko. Back pass ke belakang ada Junda Irawan. Junda Irawan di sana ada Brand Ambassador. Kembali di sana ada Kuko. Kuko dengan enaknya memainkan bola dari kaki ke kaki dari pemain bertahan dari Rossoneri. Di sana ada Adit. Lalu terpas yang dituju adalah Awe. Awe back pass ke belakang kembali kita nantikan di sana ada Kuko. Kuko melakukan sorotan begitu luar biasa sekali. Bola terpas yang dituju adalah Lion. Lion kembali sang pencetak gol pada malam hari ini. Lion, wow, melakukan dribble begitu luar biasa sekali. Salah satu S pemain dari Persiba Batul di tahun 2012. Kembali kita nantikan bola masih dikuasai pemain-pemain dari Rossoneri. Sendirian di sana bola chip. Kembali kita nantikan di sana ada Awe. Awe lolos dari cepat atau seru. Kembali kita nantikan di sana ada Lion. Lion dan gol. Lion. Kembali menjadi momok lini pertahanan dari tim Angel CF. Mampu merubah nambah keunggulan menjadi 3-0. Telu. Pertandingan yang sulit dibayangkan bagi sang penjaga gawang dari Angel B, Agus Setiawan. Membayangkan nanti apakah bisa tidur dengan nyenyak. Harus memungut bola dari gawangnya untuk yang ketiga kalinya. Kembali bola masih dikuasai pemain-pemain dari Angel CF. Kembali kita nantikan di sana ada Tasyaka. Tasyaka mulai bola, kita nantikan di sana Andika. Andika masih menguasai bola. Angka jauh ke depan kita nantikan yang dituju adalah Ikram Dimas. Namun sayang sekali kontrolnya kembali di sana ada Brand Ambassador. Kembali kerja sama. Dan demikian tadi pertandingan di game yang ketiga antara Angel CF berhadapan dengan Rossoneri Merah dengan keunggulan. Rossoneri Merah dengan skor 3-0.